Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabar? Kembali lagi dengan saya, Saiful Habib, di sini di pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 12. Di sini kita akan mencoba untuk mensimulasikan sebuah VPS di dalam lokal menggunakan komputer kalian, menggunakan virtual box. Di sini pada kasus kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah server stand alone, jadi satu server saja untuk melayani beberapa layanan, mulai dari DHCP, kemudian DNS, kemudian web server. Nantinya server tersebut akan kita setting sehingga bisa menampilkan sebuah website, dan juga kita install websitenya menggunakan CMS WordPress. Oke, nah untuk settingannya bisa dilihat di sini ya. Untuk settingan kita menggunakan dua buah server, Linux server yang berupa web server, RAM-nya 512 minimal, kemudian adapter 1 NAT internal, kemudian adapter 2 internal network. Kemudian untuk yang klien di GUES yang kedua itu hanya internet network saja, dibuat DHCP seperti itu. Oke, lanjut lagi. Langkah kerja yang pertama akan kita install DHCP server. Untuk DHCP server bisa kalian lihat di jobsheet 1 kelas 10 kemarin. Mohon maaf kelas 11 kemarin. Tapi kita sesuaikan ya di sini. Di DHCP server ini kita akan membuat, kita akan di sini pakainya adalah dua buah network adapter. Di sini kita di network adapter 1 itu sebagai NAT, mungkin juga bisa bridge, boleh. Kalau saya pakainya biasanya NAT. Kemudian yang kedua adalah internal network atau internet seperti ini. NAT ini ya, NAT atau bridge ini akan digunakan untuk menginstal aplikasi yang membutuhkan koneksi internet oleh server. Kemudian internal network ini akan digunakan khusus oleh klien saja. Nah seperti ini, kita klik oke, sudah beres. Nah yang pertama kita lakukan itu adalah kita harus men-setting IP-nya terlebih dahulu. Cara men-setting IP gimana? Kita jadikan nano etc network interface seperti ini. Kemudian kita buat auto ENP 0S8. Untuk adapter 2 biasanya ENP 0S8 ya. Ingat-ingat device ENP 0S8 inet. Kalau di atas DHCP, di sini static address-nya sesuai job sheet berapa ya? 10 ya. Address 10.10.10.1 netmask 255.255.255.256 seperti ini. Kita kontrol O, kemudian kita AF up ENP 0S8. Oke, kita klik IP A, kita mengecek sudah mendapatkan IP. Lanjut setelah kita men-setting DHCP IP servernya, kita akan menginstal yang namanya DHCP server. Programnya namanya ISC DHCP server, ISC DHCP server, kalau Inggrisnya seperti itu ya. Kita buat apt install ISC DHCP server seperti ini. Kita klik yes, kita tunggu sampai selesai. Oke, pada instalasi DHCP server yang pertama akan terjadi kesalahan seperti ini. Tidak usah panik, kita setting, kita perbaiki settingnya satu persatu. Kemudian kita di sini nano etc. Yang pertama kita perbaiki adalah defaultnya, jadi di mana
Ethernet yang akan digunakan oleh ISCDCP server harus kita setting terlebih dahulu dengan perintah nano etc default ISCDHCP server seperti ini. Kemudian kita kan hanya pakai interface V4, maka yang akan kita ubah hanya V4 saja. Kita masukkan NV0S8 adapter 2 ya ini ya. Kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kemudian setelah itu kita setting apa namanya DHCP consnya. Caranya gimana? Kita klik nano etc DHCP cd DHCP DHCPD dot con seperti ini. Authoritative-nya kita klik OK seperti ini. Kemudian di subnetnya kita pilih yang ini, kita sesuaikan. Kalau di job sheet itu adalah 31, kalau di sini kita 10 10 10 1. Oke, subnetnya 10 10 10 0, nextnya 255 255 255 0. Kemudian ini kita setting juga domain name server, jangan lupa kita setting ke domain IP kita berapa, 10 10 10 1. Jangan sesuai dengan job sheet kelas kemarin, harus kita sesuaikan ya. Option domain name-nya misalnya di sini kita buat saiful.asd seperti ini. Kemudian ini 10 10 1. Kemudian broadcast address-nya juga sama 10 10 255. List time dan max list time-nya kita biarkan saja, kita Ctrl O, Enter, Ctrl X untuk keluar. Kemudian kita restart. System CTL restart ISC DHCP set. Oke, sudah bisa. Kita coba statusnya. Seperti ini sudah running. Nah, di sini kita bisa cek ke server yang kedua. Di sini sudah saya buat ya di sini. Kita networking-nya kita enable. Nanti akan mendapatkan IP. Ya, sudah mendapatkan IP. Di sini kita bisa cek menggunakan CMD-nya, System Tools, Media Terminal sesuai dengan desktop environment yang kalian buat ya. Kita klik ping 10 10 10.1, maka akan bisa ke-ping ke seperti itu. Pastikan itu sudah bisa nge-ping ke server yang dimaksud. Oke, lanjut lagi. Kita akan masuk ke tahap 2, yaitu tahap menginstal DNS server. Nah, ini tahap yang terus terang saya juga agak susah ya, karena yang harus dikerjakan cukup, yang harus diketik cukup banyak. DNS server. Nah, di sini untuk menginstal DNS server yang harus kita install ada beberapa hal. Yang terpenting adalah apt install bin 9. Kemudian kita juga install beberapa tool yang bisa kita gunakan untuk mengecek koneksi kita, yaitu DNS util dan net tools. Kita klik yes, kita tunggu sampai selesai. Oke, kemudian kita langsung masuk ke konfigurasinya. Ini konfigurasinya agak panjang, silahkan dicermati baik-baik. Yang pertama harus kita ubah itu adalah namet.conf.option. Oke, di sini kita klik nano, kita ubah direktori kita dulu ke etc dhcp, etc bin seperti ini. Kemudian nano
nemet.con.option seperti ini. Di bagian bawah kita tinggal kita ubah dan kita tambah. Listen on V6 nya kita buat none. Kemudian listen on port 53 kita di sini di job sheet-nya adalah 192.168.560, tetapi di sini kita sesuaikan menjadi 10.10.10.1.10.0 seperti ini. Kemudian allow query kita buat sama. Kemudian hello kursi yang juga kita buat sama. Dan forwarders kita buat 8 8 8 8 8 8 4 4 seperti ini. Kemudian recursion yes seperti ini, kita klik op control O control X. Setelah itu di sini adalah konfigurasi globalnya ya. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi lokal. Ya, di sini kita akan menggunakan nemet nano. Kita akan men-setting conf lokalnya adalah local address kita di sini. Di sini ya, local address kita. Di local address kita Oke, nano nemet.conf.local seperti ini. Kemudian kita tambahkan zona baru. Kita di sini akan menamai domain kita saiful.asc seperti ini. Type master file etc bin forward saiful forward.saiful.asc seperti ini dalam tanda petik ya, jangan lupa titik koma. Kemudian kita tutup seperti ini. Kemudian kita buat zone reverse nya zone reverse. Kalau reverse itu adalah 10 apa IP nya ya, bukan domain nya. Zone reverse nya 10.10.10.in.addr.arpa seperti ini. Type master file etc bin reverse dot saiful seperti ini. Oh ya, jangan lupa kita kasih titik koma, kemudian kita tutup. Oke. Kemudian kita copy DB lokalnya. Nano maaf. CP DB lokal.
menjadi forward.saiful.asc seperti ini. Kemudian kita nano forward saiful.asc, kemudian kita buat seperti di jobsheet. Kita hapus. Satu, sepertinya kita buat, kita sederhanakan aja ya. Untuk name server kita cukup satu saja sebenarnya. Satu, kemudian add ns, ns 1 in a 10.10.10.1, kemudian www in cnam saiful .asc titik seperti ini. Oke, kita klik oke, ctrl o ctrl x. Di sini kita sederhanakan ya, kalau di dalam jobsheet ada ns1 ns2, kalau di sini kita sederhanakan jadi ns1 saja. Kemudian kita buat reverse nya cp db.127, bukan cpp ya, mohon maaf, cp. Oke, seperti ini, reverse.saiful.asc seperti ini. Klik nano reverse seperti ini, kita setting seperti ini. Astagfirullah, lalu cepat. Tab PN NS NS dot TK NS1.saiful C seperti ini. Jangan lupa kasih titik ya. Kemudian NS1 in mohon maaf ya, seperti ini ns1 in a 10.10.10.1 seperti ini. Kemudian add in a 10.10.10.1. Oke, di sini sepertinya tidak perlu pakai titik ya. Seperti ini, kemudian 1 in ptr saiful.asc. Nah, sebelum kita restart DNS server kita buat, kita cek dulu dengan perintah namet namet the slab. Oke, option missing titik koma for recursion, ada yang salah di sini di namet conf dot option. Kita buat nano, kita buka nano namet dot con dot option seperti ini. Ada yang kurang recursion kah? Oh ya, kurang titik koma di sini ya. Ctrl O Ctrl X, ngecek cons, sudah tidak ada output, berarti sudah benar. Kita klik system ctl restart bin 9. Nah,
Kalau di job sheet, apa untuk pengujiannya kita harus pakai apa namanya NS Lokop dan sebagainya. Kalau di sini kita pakai yang lebih sederhana saja dengan menggunakan apa kliennya, dengan menggunakan ping saiful.asj. Eits, apakah yang terjadi? Kita coba ubah resolve-nya. Nano resolve. Nano etc resolve. Nah, senam servernya kita bikin 10.10.10.1. Kita NS lookup. NS lookup. Saiful.as. Can find server saiful.as serve file. Oke, seperti di sini ada yang error. Oke, saya menemukan kesalahannya di sini di localhost. Di localhost ini jangan lupa 10.10.10.0-nya kita garing 24. Seperti ini. Seperti ini kita klik oke. Ctrl X. Kita sistem CTL stabil 9. Kemudian kita lookup. Masih server file. Oke, saya sudah menemukan masalahnya di sini. Tadi saya kurang men-setting di bagian ini, bagian atas, saiful.asj dan juga root.saiful.asj. Seperti itu, kita Ctrl O, kemudian Ctrl X. Kemudian yang di reserve juga sama. Reverse, bukan reserve. Reverse. Ini kita yang localhost kita ganti dengan domain kita. root.saiful. Kemudian kalau di untuk domain jangan lupa kasihkan titik, tapi kalau untuk IP tidak perlu. Ctrl O, Ctrl X. Kemudian restart bin 9 ns lookup. Oke, sudah bisa ya, sudah tidak error. Kemudian kita ping dari IP yang kedua, di sini pingnya sudah bisa. Oke, itu ya. Jadi tadi yang menjadi masalah ada dua. Yang pertama di bagian nama.conf.option, di sini tadi saya kurang garing 24 seperti ini ya. Ini kurang tadi saya. Kemudian di forward ini bagian atas ini saya lupa mengubah menjadi saiful.asj, tadi masih localhost. Kemudian di sini untuk IP tidak perlu pakai titik, tetapi yang perlu pakai titik hanyalah yang domain name saja. Oke, ya, seperti itu. Begitu juga yang tadi yang di reserve juga sama. Di sini saiful.asj, jangan sampai localhostnya masih ketinggalan di sini. Oke, lanjut lagi. Jika sudah bisa, maka kita akan masuk ke job sheet selanjutnya, yaitu job sheet untuk menginstall database web server beserta database server. Nah, untuk menginstall web server, kita buat dulu, kita install dulu web servernya. Dengan perintah apt install nginx full. Kemudian MariaDB server, kemudian PHP
FPM, kemudian PHP MySQL. Kalau kalian ingin sesuai dengan job sheet, tidak apa-apa. Kita push enter, kita klik yes. Seperti ini, kita tunggu sampai selesai. Temporary failure. Temporary failure itu tandanya, oh ya, mohon maaf, resolve-nya jangan lupa kita kembalikan ya tadi untuk settingnya. Nano etc resolve kanof di sini, kalau kita setting tidak sesuai, kita setting seperti ini nanti akan apa namanya tidak bisa digunakan. Kalau kita ingin men-setting tetap connect ke internet, kita ganti 8888. Oke, apt install engine expo. Yes, kita tunggu sampai selesai. Ya, bisa get ya, seperti ini. Oke, sudah terinstall seperti ini ya. Kemudian setelah kita install, yang pertama kita lakukan, kita men-setting database servernya. Di sini kita menggunakan MariaDB. Nah, MariaDB dan MySQL itu sebenarnya programnya sama, cuma vendornya berbeda. Kalau untuk Linux Debian lebih menyukai MariaDB, sedangkan kalau Linux yang lain terkadang masih menyukai MySQL. Kita nano, kita setting MySQL MariaDB servernya dengan mengartikan perintah MySQL secure installation seperti ini. Kita klik enter, enter current password. Ini di sini tidak ada passwordnya, set root password ya, kita kasihkan set root password. Mohon maaf, kita klik Y, kita masukkan password, kita masukkan password juga. Remove anonymous user, yes. Disallow root login remotely, yes. Remove test database, yes. Reload, yes. Seperti ini. Nah, di sini sudah kita bisa jalankan. Yang kedua, kita men-setting Nginx-nya. Nginx dengan perintah apa namanya? Dengan perintah nano etc nginx sites available. Mohon maaf, bukan nano tapi cd ya, cd. Nah, di sini di nginx sites available, kalau di Debian ini adalah menunjukkan situs-situs yang available untuk kita. Di sini kita klik nano, ada satu file namanya default. Di sini adalah default server. Di sini kalau kita orang yang masuk ke server, mengakses server kita nanti akan menggunakan default server ini. Nah, dalam web server dikenal ada yang namanya virtual host. Virtual host itu apa? Jadi web server itu akan memilah-milah setiap request, setiap permintaan halaman web sesuai dengan alamat web yang ditujunya. Jadi misalnya www.google.com nanti akan ada filenya sendiri, saiful.com ada filenya sendiri, habib.com ada filenya sendiri, itu semua ada filenya sendiri. Nah, di sini kita bisa men-setting menjadi lebih dari satu virtual host. Nah, dengan adanya virtual host itu kita bisa menggunakan satu buah server seperti ini, bisa kita pakai untuk beramai-ramai, maka muncullah yang namanya shared hosting. Pada shared hosting itu satu server bisa dipakai untuk banyak orang, hanya berbeda folder saja. Kita kontrol X. Nah, di sini kita buat virtual host baru, cp default seperti ini.
Kemudian misal kita beri nama virtual hostnya adalah WordPress. Seperti ini, enter. Kemudian nano WordPress. Oke, di sini di file WordPress ini kita setting apa namanya? Kita hilangkan default servernya karena ini bukan default server. Kemudian di sini karena kita hanya pakai IPv4 saja, yang adalah tanda seperti ini, tanda IPv6-nya kita komentari saja supaya tidak dibaca, agar seperti ini. Kemudian rootnya kita buat, misalnya kita buat menjadi var www.wordpress seperti ini. Kemudian jangan lupa di sini kita, karena WordPress itu bersifatnya adalah PHP, maka kita berikan indeks, kita indeksnya kita juga kita tambahkan index.php seperti ini. Kemudian server name-nya, karena saya menggunakan server saiful.isj, maka kita saya setting saiful.isj seperti ini. Kemudian lokasinya, karena kita apa namanya menggunakan PHP, maka sama dengan 404 nya kita ganti menjadi index.php dan datanya args. Nah, karena kita juga pakai PHP, di sini ada beberapa bagian yang harus kita setting seperti ini. Ya, pasti dipas seperti ini. Yang ini kita delete saja. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini adalah standar untuk server PHP. Kita Ctrl O, Ctrl Enter, Ctrl X. Kemudian langkah selanjutnya kita menggunakan, nah kita linkkan, jadi kan ada di dalam Nginx ada size available sama size enable. Jadi kita linkkan file ini dengan perintah ln -s etc nginx size available WordPress ke etc nginx size enable seperti ini. Nah, nanti kalau kita ganti menjadi garing sets enable, maka akan muncul seperti WordPress. ls-l di sini adalah linknya seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan sets enable seperti ini, kita cukup men-setting, kalau kita mengganti setting, kita cukup men-setting yang ada di sets available saja. Jadi, oke. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa sistem CTL restart engine X server web engine X nya kita restart. Oke, tidak ada error. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, sebelum kita menginstal WordPress, kita harus men-setting database dulu. Caranya kita masuk ke MySQL, ke MariaDB, server MariaDB yang sudah kita install. Perintahnya adalah MySQL. MySQL dan MariaDB itu pokoknya sama saja lah. Main U, root, main P, enter. Kita masukkan password yang kita buat tadi. Kemudian kita klik, kita tambahkan user baru. Create user. Usernya apa? WordPress. WordPress. Add localhost. Identified by, ini adalah passwordnya ya, passwordnya apa, misalnya WordPress seperti ini, enter. Sudah tidak ada error. Kemudian kita menambahkan, kita juga menambahkan database nya kita buat create database WordPress seperti ini.
enter, maka akan muncul database WordPress sudah berhasil. Kemudian kita berikan hak dari user WordPress untuk bisa mengakses database WordPress. Caranya gimana? Dengan perintah grant all privileges on WordPress titik bintang, artinya tabel-tabel yang ada dalam database WordPress, to WordPress at saya. Oke. WordPress at localhost seperti ini, titik koma, enter. Oke, sudah bisa. Sekarang kita exit dengan menggunakan Control D. Ya. Sekarang langkah selanjutnya kita harus mendownload WordPress-nya. Perintahnya dengan menggunakan perintah wget https://wordpress.org/watts.zip. Oke, seperti ini. Oh mohon maaf, bukan .zip ya, tapi tar.gz. Seperti ini, kita tunggu. Oke, sudah terdownload ya. Oke. Sudah terdownload, kita klik ls, sudah ada laras di tar.gz. Kemudian kita ekstrak dengan perintah tar main xvf watts.tar.gz. Nanti akan muncul seperti ini, WordPress seperti ini. Kemudian ada di pada directory WordPress ini akan kita move, kita pindahkan ke var www. Oke, var www, move var www, mohon maaf, move WordPress var www, kemudian di sini WordPress, enter. Nanti akan terpindahkan semua, sudah hilang ya. Kemudian kita pindah ke cd var www, ada yang namanya WordPress. Jangan lupa untuk WordPress-nya kita set permission-nya, ownership-nya menjadi www data. Chown wwwdata titik dua wwwdata main r WordPress. Seperti ini nanti akan ter upload seperti ini. Oke, sudah siap. Berarti kita tinggal masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita buka di sini. Kita pastikan tetap bisa ping save folder.exe ya, seperti ini. Oke. Di sini kita buka application internet Firefox. Kemudian kita setting WordPress-nya menggunakan yang ini. Oke. Saya besarkan sedikit dengan sistem tools ini ya. Sistem preference display saya besarkan sedikit. Mohon maaf, sistem preference display seperti ini. Fit this configuration, yes. Nah, seperti ini. Hmm.
Nah, gini lebih enak. Kita buka application internet Firefox ESR, kemudian kita klik saiful.asc seperti ini. Nanti kalau kita settingnya sudah benar, maka akan tertampil seperti ini. Kita akan masuk ke instalasi WordPress-nya. WordPress-nya kita buat bahasa Inggris atau bahasa Indonesia saja ya. Bahasa Indonesia lah. Kita cinta tanah air, bahasa Indonesia. Kita klik lanjutkan. Kemudian kita tunggu settingnya. Kita selesaikan settingnya, konfigurasinya, lanjutkan. Oke, kita konfigurasi basis data, klik IO. Ini nah basis datanya WordPress, ini semua kita setting WordPress seperti ini. Sandinya juga WordPress, WP-nya tidak perlu kita ubah. Kita klik kirim, kemudian kita klik jalankan pemasangan. Kita set judul situsnya coba-cobaan, nah penggunanya admin. Passwordnya itu kita bikin yang mudah saja lah ya, bismillah seperti ini. 7 pengguna sandi yang lemah. Emailnya coba @saiful.asc seperti ini. Kita klik install WordPress dan save. Kita klik, kita tunggu instalasi WordPress kita sampai selesai seperti itu ya. Jadi ini adalah settingan yang bisa kita lakukan untuk di sini. Kita masuk ke proses instalasi WordPress seperti ini. Kita tunggu instalasi WordPressnya, semoga berhasil. Oke, kita log masuk. Kita log masuk. Kemudian nah penggunanya admin, passwordnya bismillah seperti ini. Kita log masuk. Maka akan muncul seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ini adalah situs kalian yang sudah kita kerjakan. Jobsheet kita sudah berhasil. Jadi di sini kita menginstal banyak hal ya, mulai dari DHCP server, kemudian DNS server yang tadi error, kemudian kita menginstal web server, database server, kemudian kita juga menginstal CMS WordPress. Ya di sini kita sudah berhasil sampai selesai. Nah, kalau misalnya kalian mendapat tugas sudah kerja nih, kemudian diminta untuk men-setting VPS di tempat kerja kalian, maka cara settingnya seperti ini. Kita mulai dari awal, kita cek sepertinya satu persatu, mulai dari install. Kalau mungkin di VPS server mungkin tidak ada install DHCP ya. Jadi cukup kita install misalnya SSH server, kemudian web server, database server, kemudian file server, itu kan semua bisa kita install. Nah, caranya itu seperti saat kalian praktikum di kelas 11. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian nanti kerja di jadi IT support, dengan adanya ASC kalian insya Allah sudah mendapatkan bekal yang cukup. Baik, itu saja. Sekian dari saya. Silakan tugasnya diselesaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.